Selamat datang ke channel Madeline Asin. Okay guys, hari ini kita nak masak kailan, masak ikan masin. Okay guys, ini kailan yang telah saya bersihkan dan potong kasar macam ni ya. Bahan-bahan saya pakai adalah ikan masin kembung, bawang besar yang telah saya potong macam ni, dadu besar. Ha, ini saya gunakan kaki kailan, ha, yang dah saya buang bahagian kasar dia. Saya gunakan bahagian yang lembut saja. Bawang putih yang telah saya cincang macam ni dan cili merah dan cili hijau. Okay guys, dah boleh mula masak sekarang. Kita panaskan kita punya kuali. Seterusnya kita akan masukkan sedikit minyak. Bila minyak kita dah panas, kita akan masukkan bahan utama dia, ikan masin. Kita tunggu dulu minyak kita panas dan betul-betul panas, nanti baru kita masukkan. Kita masukkan kita punya ikan masin. Kita akan goreng sampai dia masak. Harum sungguh bau ikan masin kita ni guys. Betul-betul harum. Bau dia pun dah naik. Kita akan goreng sampai dia golden brown. Baru seterusnya kita nanti masukkan kita punya bawang putih yang telah saya cincang tadi. Masukkan bawang putih. Ha, kita akan goreng kita punya bawang putih ni sampai dia warna keperangan. Masukkan kita punya kaki kailan. Kita akan perasakan dengan sos tiram. Kira-kira dalam 2 sudu makan macam tu guys. Sedikit sedikit sos ikan, sedikit saja guys, takutnya masin sangat. Kita gaul sampai kita punya sos tadi sebati. Masukkan bawang merah besar. Tabur je. Resepi ni sangat mudah dan simple. Seterusnya saya akan terus masukkan saya punya kailan.
Masukkan kailan. Bau dah naik. Betul-betul sungguh menyelerakan. Kawan-kawan boleh cuba di rumah ya. Ikut resipi ni. Sangat mudah. Dan bahan-bahan pun sangat mudah untuk didapati. Seterusnya saya akan masukkan cili. Cili hijau dan cili merah. Untuk membuat memvariasikan lagi warna dia. Okay guys, saya tak nak terlalu masak. Saya akan letakkan sedikit saja secukup rasa. Sebab kita punya kailan dah masin tadi, kita letakkan masin, saya letak sedikit saja. Dan sedikit Ajinomoto. Kailan saya pun dah masak, saya akan tutup api. Ini dia sudah masak guys, tengok. Okay guys, terima kasih kerana telah menonton video masakan kita pada kali ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada dah subscribe channel Madeline Asid. Yang pada yang belum subscribe, sila subscribe. Support kita, tekan loceng subscribe, share dan komen guys. Terima kasih. Okay, bye.